khabar semua. Dalam video hari ini, saya nak kongsi 3 kesilapan yang gitaris buat ketika berlatih gitar yang boleh memudaratkan permainan anda. Okay? Jadi kalau you tengok video ni sampai habis, you akan dapat dapat tahu ketiga kesilapan ni, dan insyaAllah bila you dapat tahu kesilapan ni, kita dapat mengelak satu kesilapan tu. Berapa banyak kali kita buat sesuatu, kita tak tahu benda tu salah. Jadi makanya benda tu berlarutan sampailah kita mendapat terlalu banyak mudarat dia, kita tak improve. Okay? Saya Azamat, dan setelah saya mengajar gitaris, beribu gitaris actually, beribu-ribu gitaris melalui kursus saya ataupun melalui yang belajar dekat Facebook, yang dekat 60,000 lebih orang dekat Facebook saya, dekat Instagram pun ada, dan juga private student saya semua. Lepas saya mengajar ramai orang, saya mendapati ramai gitaris buat kesilapan-kesilapan yang sama termasuk saya. Jadi semoga melalui video ni, bila saya kongsi apa yang saya notice ni, tuan-tuan, puan-puan dapat mengelak, dapat elak buang masa buat kesilapan ni. Okay, so let's go into it today, hari ni. So first thing is, ramai orang kan, bila dia main gitar kan, kesilapan pertama yang mereka buat adalah mereka tidak jaga tone mereka. Maksud dia kan, bila kita main kan, kita just dia macam main lepas je macam tu. But masa mula-mula tu, bila kita nak bercakap, kita nak jaga tone kita, sama macam main gitar. So saya nak tengok, boleh tak saya nak make sure tone dia even. Ada yang tanya saya, Rock Extra, alamak tengah kerja, rugi tak tengok topik ni. Live ni nanti save tak bang? Saya save. So you boleh tengok balik. Okay. So pertama, gitaris tak jaga tone. So kalau kita nak main kan, dan tone ni kan, bukan satu benda yang bergantung dengan gitar dan kayu dan pick saja, tapi semua benda pasal permainan gitar tu bergantung. Kita pun antara elemen yang menukar tone gitar tu. Bukan saja pick kita, bukan saja tali, amplifier apa semua, tapi kita juga bertanggungjawab juga. Okay? So, katakan saya nak main blues, saya boleh lebih kasar sikit. Tone dia boleh ada sedikit lebih agresif. Kalau rock pun, rock pun boleh ganas sikit. Tapi kalau kita main jazz, kalau kita main jazz dengan terlalu kasar macam tu, itu bukan tone jazz. Itu bukan feeling dia. Feeling jazz tu datang daripada tone. Dan kalau kita main macam, kalau keroncong lain feeling dia, kalau blues lain feeling dia, kalau rock lain feeling dia, kalau bluegrass kan. Kalau bluegrass country lain feeling dia. Jadi kesilapan pertama gitaris, kita tidak jaga tone kita. Okay, so ingat kesilapan pertama, elak tu. Jangan main tanpa pertimbangkan tone untuk style tu. Dan kalau kita buat tu, itu yang menjadi mudarat. Kita main gitar bunyi macam amateur sebab kita tak jaga tone kita. Okay. Nombor dua kesilapan gitaris adalah tidak menjaga rhythm mereka. Maksud dia macam mana? Rhythm ni kan selalu orang cakap termasuk dengan tak jaga tempo dia lah. Okay. So, contohnya kan, kita main kan, kita nak buat satu benda kan. Kalau kita punya timing tu tak cantik kan, katakan, tak ada feel lah. Dia punya feel, tone, timing dia. Bukannya laju tau, tapi kita nak dapat
Kalau kita main, let's say, more like funky. Katakan kita tak jaga time kita. Ah, dah lari lah. Dia tak, dia kena. So kita kena jaga kita punya timing, kita punya tempo tu kan. Tak kisah sama ada lagu tu slow ke, fast ke, tak kisah. Kita kena make sure kita jaga. Ada yang tanya pelok skill macam mana. Saya tak banyak main pelok skill. Saya kena check. Saya boleh jawab? Kejap. Pelok skill. Oh, ni skill Sunda. Lebih kurang lah. Ada banyak jenis. Satu antaranya. Satu lagi. Wikipedia punya reference lah. Anyways, so itu yang saya cakap tadi tu. Dah dua kesilapan kita cover kan. Satu, kita tak menjaga tone kita. Nombor dua, kita tak jaga rhythm kita, tak jaga tempo kita. Bila kita tak jaga rhythm atau tempo kita, hancur lagu. Terutama kalau main blues ke, main R&B ke, neo soul ke, funk kan, bergantung sangat dengan rhythm kita tau. Jadi penting, kalau you nak elak bunyi macam amateur kan, tak nak bunyi macam mengecewakan the rest of the band tu, make sure rhythm kita kena jaga. Okay? Kesilapan ketiga yang gitaris selalu buat, tak jaga feel. Ini saya selalu tengok, even gitaris yang berpengalaman pun, kadang-kadang kita tengok dia tak ada feel. Jari lancar gerak, tapi kita sebagai pendengar tak rasa apa. Kalau kita sebagai gitaris tengok, wah dia main laju gila dia punya tu, wah jari dia rancak, you know, kita tengok wah hebatnya dia ni. Tapi kalau kita betul-betul dengar, tak ada feeling langsung, dia tak ada rasa hati, luahan hati tu tak ada, tak ada, cuma pergerakan jari je, nampak lancar. So bila kita cerita pasal feel ni kan, benda ni abstract tau, feeling ni abstract. Tapi katakan kita mainkan satu note, ni satu latihan saya nak bagi ni. Katakan kita main satu note, let's say D. Kalau kita nak mainkan dengan note tu dengan feeling yang agak marah, kita tengok macam mana nak mainkan note D dengan marah. Kalau kita main, kalau kita cakap happy eh. Kalau kita cakap macam let's say agak berjenaka. Jadi jangan katakan sebelum kita mainkan chord, sebelum kita mainkan skill pun, feel tu boleh datang dari memilih satu note. Steve Vai, tak percaya tengok Steve Vai. Steve Vai ada siri dekat website dia kan, dia panggil Little Black Dots. Bagus tu, ada artikel, ada dalam 5-6 artikel saya rasa. Dia cerita pasal macam mana kita nak luahkan perasaan kita sebagai seorang gitaris melalui muzik kita. Dia ada satu tu latihan dia cari bunyi macam mana nak. Bila kita makan apple kan, macam mana kalau kita ludahkan core apple tu, apa bunyi dia? Apa chord yang luahkan?
bunyi tu atau perasaan tu ataupun pergerakan tu atau emosi tu. Dulu masa saya mengajar kat Berkeley kan, masa saya buat sama guitar session, saya buat student-student saya ada senarai apa rasanya kalau pertama kali terjatuh cinta, kecewa, kena marah, upset, depressed, tak siap homework, kena, you know, lambat, bergesar, apa, bekerja nak pergi satu tempat. Macam mana kita nak luahkan tu pada muzik kita? Contohnya kalau kita rasa melancholic, mungkin saya akan mainkan chord macam ni. Kalau saya cakap blues, ni basic blues, mungkin saya mainkan A je. Saya cover dalam kos asas gitar blues satu. Ada kita cerita pasal tu. So, itu tiga benda yang kesilapan saya nak kongsi ni. Pertama tadi, boleh someone type. Tolong type dekat comments tu. Supaya siapa-siapa lain yang tengok, mungkin miss dia boleh dapat sekali. Pertama adalah, tak jaga tone. Bila tone kita tak jaga, tak cantik lah. Music ni kan seni dengaran. Seni bunyi-bunyian. Kalau bunyi kita tak sedap, macam mana? Macam mana nak main kan? Nombor dua, tak jaga rhythm. Satu kesilapan besar gitaris. Notes betul, laju, bukan main. Tapi rhythm dia tak terjaga. Lepas saja, tempo lari semua huru-hara. Tak jaga rhythm, nombor dua. Ketiga, tak jaga feel. Jari rancak, tapi feeling tak ada, jiwa tak ada. Dan banyak yang saya dengar kan, saya baru open hard drive lama tadi. Hard drive saya daripada tahun 2010. Saya jumpa gambar-gambar lama daripada 2004 tu. Tu yang saya post tadi, ada gambar saya post. Kalau you tengok dekat Facebook saya post gambar daripada gig masa dekat US dulu. Dan saya dengar balik recording masa saya untuk apa, zaman-zaman tu lah, tahun 2010 macam tu kan. Masa saya umur 29 tahun macam tu. So, antaranya yang buat saya rasa nostalgic tu bila dengar feel pada waktu tu. Feeling tu yang susah nak kita nak dapat bila kita dengar satu performance tau. Kalau kita dapat tangkap feeling tu, itu yang buat muzik kita menjadi cantik, yang orang boleh rasa. Bukan saja teknik kita. Teknik tu boleh praktis, ramai orang boleh praktis. Tapi kalau feeling kita tak ada, itu kelemahan yang merosakkan persembahan seorang gitaris. Okay? So, itu tiga kesilapan gitaris buat. Dia latih, dia tak latih tone, dia tak latih rhythm, dia tak latih feeling. Okay? So, itu yang saya nak kongsi hari ni. Dan saya harap video ni membantu kepada sesiapa. Terima kasih ni, ada Azli tulis, tidak menjaga tone, tidak menjaga rhythm, tidak menjaga feel. Benda ni nampak macam basic, nampak macam basic. Tapi kalau kita betul-betul dengar ramai gitaris yang pada peringkat permulaan tu selalu lupa benda ni. In fact, kadang-kadang gitaris profesional pun, yang kira orang cakap profesional kan, tapi saya tengok bila show, tone tak jaga, rhythm tak jaga, dia punya feeling tak jaga, feel dia tak jaga kan, boleh turun dia punya standard tu. Kita manusia, kita bukan perfect. Bukan 100% saya main sentiasa ada feeling ke sentiasa tu cantik, rhythm cantik, tak. Tapi kita nak ingat, kita nak ingat itulah benda yang kita nak jaga, yang selain daripada tahu scale apa, modes apa, picking teknik semua kan. Kalau kita tak jaga tiga benda ni, itu yang buat kita menjadi lemah. Okay, so saya harap bila kita dah tahu ni, kita boleh buat itibar. Termasuk saya pun. Saya pun bukan tak lepas daripada buat kesilapan ni semua. Sebab tu saya mengingatkan tuan-tuan puan-puan, saya pun mengingatkan diri saya juga. Kita jaga tone kita, kita jaga rhythm kita, kita jaga feel bila kita main muzik. Dan juga dalam kehidupan, tone tu macam kita bercakap dengan orang. Cakap dengan orang tua ada tone lain, cakap dengan orang muda lain, cakap dengan budak-budak lain.
kalau kita nak jaga rhythm kita, kita bila orang tak berapa dengar sangat, kita jangan cakap terlalu laju sampai sampai dia tak dengar apa kita cakap. Kalau kita cakap dengan orang muda, okey, kita boleh rap laju-laju macam Eminem, boleh, sebab dia boleh tangkap. Kecuali kalau yang orang tua tu memang dia rapper lah, dan tak kisahlah. Kalau dia cakap dengan Yogi B, cakap lah selaju mana pun tak kisahlah. Ultimate cakap lah laju mana pun, sebab dia rapper kan, dia boleh tangkap. Lepas tu ketiga, feel dia macam mana. Kita kalau cakap sesuatu dengan tidak ikhlas, tidak jujur, kita cakap dekat makcik yang baru bagi kita nasi campur kan, kita cakap, terima kasih makcik. Jujur ke ni? Marah ke dia? Terima kasih makcik. Lain. Jadi kadang-kadang bila kita nak belajar gitar ni, kita boleh tengok daripada kehidupan kita, kita ambil iktibar daripada kehidupan kita, kita gunakan dalam muzik. Lain. Bukan saja kita muzik tu kita boleh dapat daripada kehidupan juga. Okay, so itu sahaja saya nak kongsi hari ini. Hari ini pendek sikit, saya tengah eksperimen dengan topik ni saya nak sampaikan. Saya harap boleh membantu. Dan kepada sesiapa yang tak tahu, katakan you tak tahu jenis apa nak praktis gitar kan, check out course cabaran Hero Major Skills. Saya dah letak link dekat description ni. Boleh check it out and boleh dapat boleh dapat apa the course tu untuk latih 7 minit setiap hari je. 7 minit, 7 latihan. Satu latihan setiap hari untuk orang-orang yang sibuk. Selamat petang. Tu yang cakap tu, tengok macam Anafi cakap. Terkejut makcik tu. Yalah, terkejut. So kadang-kadang muzik ni bukan kita boleh, bukan hanya kita dapat daripada dengar muzik, tapi dari kita menghayati, daripada mengamati kehidupan kita hari-harian, kita boleh gunakan dalam muzik. So, cikgu ulang balik macam mana budak tu cakap kat makcik tu. Terima kasih makcik. Tak balik macam tu balik kan. Terima kasih makcik. Tone lain. Tone lain. Feeling dia lain. Rhythm dia lain. Terima kasih makcik. Cakap slow sikit. Jangan kasar sangat tone dia. Tak boleh letak distortion. Kena distortion, kena off bila cakap dengan makcik. Faham tak? Tak boleh cakap dengan distortion. Overdrive pun janganlah overdrive sangat. Tu pakcik dengan makcik mungkin dia pasang overdrive. Tapi kalau kita yang muda-muda, kita jangan pasang overdrive bila cakap dengan makcik. Okay guys, that's all for today. Saya harap video ni membantu. Check out cabaran Hero Major Skills. Kalau menonton ni kat Facebook, make sure you thumbs up, share, comment. Kalau menonton dekat YouTube, make sure subscribe. Dan check out playlist saya. Saya akan letak playlist untuk yang berkaitan dengan ni. I think saya akan letak playlist senaman gitar. Senaman gitar is all about practicing. Kalau you tengok ni kat YouTube, check out playlist senaman gitar and watch lebih banyak video yang pasal exercise latihan gitar. Okay? So thanks everyone. Kita jumpa next time. Assalamualaikum. Take care. Bye.